Ke Jawa Timur, saudara, gunungan sampah mencemari Sungai Berantas di Blitar. Kondisi ini telah terjadi selama bertahun-tahun sejak bantaran sungai dijadikan tempat pembuangan sampah ilegal oleh warga. Dengan peralatan seadanya, petugas Dinas Lingkungan Hidup dan sejumlah komunitas melakukan aksi bersih-bersih sampah yang menumpuk di bantaran Sungai Berantas, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Bantaran Sungai Berantas ini bertahun-tahun digunakan oleh warga sebagai tempat pembuangan sampah ilegal. Kondisi ini pun menimbulkan bau tidak sedap di lingkungan sekitar. Selain itu, cairan lindi dari sampah juga mencemari air Sungai Berantas. Dalam rangka untuk kita bagaimana membersihkan sampah di lokasi ini. Karena kelihatannya memang setelah saya amati, ini sudah cukup lama, bertahun-tahun ada di sini. Karena memang untuk penanganan sampah di Kecamatan Kademangan memang belum sebaik yang di tempat lain. Ya saya kira ya sudah kalau, tapi kan tidak orang sini yang kena, orang kesono kan. Jadi bukan sini malah nggak terdampak, mungkin bau doang, tapi zat kimia yang dari air itu kan mengalirnya ke bawah. Udah ya, berarti kemungkinan. Ya nanti ambang batasnya perlu nanti kita uji. Karena sampah sudah menggunung, Dinas Lingkungan Hidup dan sejumlah komunitas peduli lingkungan menurut rencana akan melakukan pembersihan sampah ini setiap pekan. Dan yang lebih penting adalah kesadaran warga untuk tidak lagi membuang sampah di bantaran sungai. Karena warga pulalah yang dirugikan karena sampah menimbulkan bau di sekitar permukiman. Winanto Sukarja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur.